Mengetahui anaknya menjadi bulan-bulanan oknum polisi, ibu tersangka berteriak histeris. Ia tidak terima, anaknya masih berstatus tersangka pencurian kambing dianiaya oleh oknum polisi tak bertanggung jawab. Saat berusaha menemui pelaku, ibu tersangka dihadang belasan anggota kepolisian Mapolres Bima, Nusa Tenggara Barat. Oknum polisi berinisial MF diduga menjadi pelaku penganiayaan terhadap WH yang hingga kini masih ditahan di Mapolres Bima. Penangkapan terhadap tersangka dilakukan minggu kemarin saat tersangka bersama 7 rekannya kepergok mencuri kambing. Saat diinterogasi, tersangka mengaku mendapatkan perlakuan kasar hingga babak belur. Tetap pukul-pukul adik saya, suruh ngaku. Tetap pukul sampai patah tangannya, sampai bengkak semua ini kakinya, sama wajahnya bengkak semua. Menanggapi protes keluarga tersangka, pihak kepolisian berjanji akan mengusut kasus ini dan menyeret pelakunya secara hukum. Indikasi terkait dengan oknum anggota Polres Bima yang melakukan pemukulan, sekarang kami sedang mendalami dan kalau memang terbukti kita melaksanakan proses hukum seperti biasa. Kekerasan fisik yang dilakukan oknum polisi terhadap tersangka terbongkar saat keluarga datang menjenguk tersangka yang ternyata dalam kondisi babak belur. Hasan Iskandar, Bima, Nusa Tenggara Barat.